Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kang Akal Channel. Di kesempatan kali ini kita lanjutkan untuk membuat part 4x4 ya, double cardan pesanan pelanggan kita. Untuk semprong as depannya ini menggunakan potongan spindle hash punya PS. Sedangkan untuk as rodanya ini kita custom pakai as roda punya PS juga. Dan ini untuk membuat locknya nanti. Ini bekas gigi bolu punya PS juga, serta topi as rodanya ini ya. Nanti kita pasangkan pada planknya itu. Nah, kurang lebih nanti begitulah proses anu nempelnya. Nah, pertama kita lubangin dulu ini. Kita buang bekas as rodanya itu ya. Untuk mempercepat pengerjaan, kita potong menggunakan blender supaya lebih cepat. Dipotong sebesar diameter as rodanya itu. Nah, selanjutnya kita rapikan dulu ini bekas potongan blendernya pada gigi bolunya ini. Nanti kita bubut, kita rapikan sebesar 58. Sekiranya nanti pas masuk pada plank topi as rodanya tadi.
Nah, selanjutnya topi pelangnya ini, pelangnya kita bubut. Kita bubut masuk di gear bolunya itu tadi ya. Nanti habis itu kita ratakan dan kemudian nanti dilas. Nah, sudah jadi. Kita masukkan. Dan untuk kedalamannya ini kurang lebih 1 cm. 1 cm kita tanam. Kemudian nanti kita las keliling. Nah, dan ini hasilnya setelah jadi, masih panas ini yang satu ya. Nah,
Ini sebagai lock penggerak roda depannya nanti. Ini serodanya. As rodanya ini terdiri dari dua bagian ya. Nanti disambung pakai join. Pakai kopel join. Ya, dan siap dikasihkan kepada yang punya. Siap untuk dirakit. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe ya. Dan jika bermanfaat, mohon untuk di share agar banyak yang tahu dan bisa untuk merakit 4x4-nya double gardan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.